Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya di channel Studio Pemancing Fish On. Nah, jadi semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips untuk kalian bagaimana cara membuat layang-layang Warm Zone IO atau biasa orang sini sebut layangan cacing, teman-teman. Oke, daripada banyak bicara, langsung saja kita ke poinnya, cuy. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan beberapa kerangka, yaitu terdiri dari kerangka kepala, kerangka lurus, kerangka bawahnya atau pinggangnya, dan dua kerangka pembantu, teman-teman. Dan untuk lenturannya sendiri, teman-teman itu harus membuat seluruh kerangkanya itu lentur sekali ya, teman-teman, kecuali kerangka lurusnya. Kerangkanya sudah selesai saya rakit. Untuk langkah selanjutnya saya akan berikan plastik, teman-teman. Jadi warnanya kali ini tuh cuman ada hitam, kuning dan merah, teman-teman, karena di rumah saya ini sudah stok plastiknya itu sudah habis, teman-teman. Video-video yang lain mereka itu membuat layangan seperti ini itu terdiri dari tiga rangka, teman-teman, mulai dari kerangka kepala, lurus dan juga pinggang. Namun kali ini saya berbeda, teman-teman, yaitu saya itu menambah lagi dua kerangka ekor, teman-teman. Tujuannya apa? Karena agar balancing atau keseimbangan layangannya itu lebih pas, teman-teman. Jadi layangannya itu bisa anti badai ketika diterjang angin kencang, teman-teman. Pokoknya jangan pernah skip-skip video ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, teman-teman. Akhirnya langkah pemberian plastik sudah selesai. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan beri tali goci atau tali timbangnya, teman-teman. Dan untuk tali timbangnya sendiri, teman-teman, itu pasang dari kerangka kepala sampai kerangka pinggangnya, teman-teman. Nah, jadi itu dia, teman-teman, layangan saya sudah mengudara. Namun layangan saya ini agak, gerakan layangannya itu agak agresif, teman-teman, lagi ke kanan lagi ke kiri. Mungkin penyebabnya itu karena ekornya itu terlalu pendek, teman-teman. Jadi saran saya bagi teman-teman yang ingin buat, mungkin buatlah layangan ini dengan ekornya agak panjang, teman-teman, agar layangannya itu seimbang dan diam, teman-teman.
Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Itu layangan saya sudah berhasil mengudara, namun agak sedikit agresif karena kekurangan ekor. Dan teman-teman bisa tambahkan juga ekornya jika ingin membuat. Dan mungkin itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar bagaimana hasilnya jika teman-teman ingin membuat. Oke, jangan lupa tekan tombol like-nya, komentar tentang video ini di bawah. Dan baru yang baru datang atau baru berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya cuy. Kita menuju 1 juta subscriber. Terima kasih.